Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel kami ya. Wah, untuk kali ini kita akan membuat ya, ini kandang ternak untuk jalak kebo, bisa untuk jalak uren, semua jalak bisa. Ini saya taruh di dalam ruangan, yang dimana satu ruangan itu kita bentuk dengan biar jalak-jalak kita leluasa untuk beranak pinak. Nah, itu untuk metodenya kita pakai sebangsa aviari kecil ya, tapi ini dalam ruangan, dalam rumah. Nah, ini kita buat apa, berikan pohon hijau, karena di dalam rumah ya itu tentunya di dalam pot semua. Nah, itu yang dimana tujuannya memang untuk apa, jalak itu seperti ada pada alam, dengan hijau-hijauan. Nah, itu dengan kita berikan ini tempat apa, beri dengan fiber bening, yang dimana biar sinar matahari itu banyak masuk ke dalam. Nah, itu seperti ini. Dengan seperti itu maka jalak kita akan lebih sehat, karena ada banyak sinar matahari. Ini untuk tempat makannya. Ini untuk tempat makan terembelnya. Itu seperti ini aja sudah cukup. Ini tempat ulat dan ini jangkriknya. Ini sudah ada jangkriknya. Nah, karena rencana ada campuran walaupun kecil-kecil, nah kita berikan sangkar ini ya. Tapi yang untuk khusus untuk apa, untuk jalak, nah ini juga bisa, dan itu yang di atas juga bisa agak besar ya. Nah, itu biar jalak-jalak nanti lebih leluasa dalam membuat sarangnya. Nah, itu, nah ini termasuk salah satu jalaknya. Nah, itu sebenarnya ya juga istilahnya ya, saya ini khusus jalak-jalak yang bagus yang saya masukkan, semuanya isian dan bisa ngomong. Nah, ini semua isian dan bisa ngomong yang saya masukkan, biar nanti apa, anakannya juga bagus dan cerdas ya, mata putih. Nah, ini tempat mandinya kita berikan ember aja, karena jalak itu suka dengan air. Nah, itu makanya apa, kita berikan yang ember besar. Nah, itu. Nah, itu ini pohon-pohonnya sebenarnya kurang ya, ini untuk pohon-pohonnya kurang 2 pot lagi biar lebih rimbun dan bagus kelihatannya. Ini karena nanti rencana ada apa, burung-burung kecil seperti pleci ataupun apalah yang termasuk yang makan-makan pisang lah, makan buah-buah, nanti ada kemungkinan ada podang. Kita lepas liarkan semuanya dalam satu ruangan ini ya. Ini untuk kandangnya, ini sekitar ukuran 5 kali 5 meter ya. Untuk tingginya ini sekitar 2 meter 3 meteran lah. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya bukan kandang, memang rumah ini, tapi karena baru dan belum ditempati ya, kita gunakan sementara untuk aviari kecil aja. Ini untuk biar nanti jalak-jalaknya biar leluasa dalam apa, leluasa dalam berpoluk. Beranak, nanti bertelur beranak gitu. Karena kalau jalak semakin lebar tempatnya, kemungkinan akan semakin bagus. Nah, itu untuk jalak-jalaknya. Nah, ini nanti kita berikan, kita masukkan beberapa burung ya, tapi ya memang habitat jalak, jalak uren, jalak niak, jalak yang ada ini baru jalak uren dan jalak kebu dan anaan jalak uren, jalak nias. Nah, itu nanti kita berikan burung terucuk 2 pasang, siapa tahu nanti bisa berkembang biak. Kita
Pokoknya yang intinya makan buah-buahan, karena kalau yang sifatnya vektor seperti kacer dan murai seperti itu, nah ini nanti biasanya cenderung pada bertengkar. Nah itu, ini kita berikan pohon mati ya sebagai untuk cabang-cabangnya biar bagus tempat nangkringnya. Nah ini buahnya kita cawisi aja, itu kita cawisi buahnya biar apa nanti bisa buat makanan semua dulu, karena ini suka buah semua. Dan kita selingi dengan beberapa jangkrik, tempatnya sudah disiapkan jangkrik ulat maupun trempilnya itu, biar nanti apa itu di bawahnya sudah ada apa itu untuk buat susoh alias sarangnya ya, nanti bisa diambil. Itu sudah saya cawisi langsung karena jelek saya sudah umur sekitar 1 tahun setengah, ada yang 2 tahun, memang sudah siap produksi. Tentu kalau memang nanti jodoh cepat, tapi kalau tidak jodoh tentu agak lama karena masa penjodohan juga tidak gampang. Apalagi di tempat yang lebar seperti ini, maka biasanya ada yang cenderung bertengkar. Nah itu, tapi yang penting kita usaha aja dulu. Nah, yang dimana tujuannya memang untuk biar populasi jalak itu makin banyak, karena di sini di tempat saya itu sudah berkurang drastis ya. Jumlah burung liar pun sudah banyak berkurang, banyak penembak-penembak apa penjebak ya, dan lain-lainnya. Kalau cuma diambil burung anakannya mungkin ya tidak habis, tapi karena ada penjebakan, ada yang paling lebih parah itu penembakan, tentu akan langsung mati dan tidak bisa berkembang biak lagi. Nah ini untuk sementara mungkin itu aja dulu, karena kita mau sempurnakan tempatnya biar nanti apa lebih bagus dan lebih nyaman untuk ditempati burung-burung. Nah itu jendelanya memang saya buka dan beri kawat ram, itu 2 jendela untuk angin-angin biar tidak sumpek di dalam ruangan ini, karena ini kan agak apa istilahnya agak rendah, maka cuaca panas pun akan terasa. Tapi kalau jendelanya dibuka seperti ini, nah kalau ini pintunya nanti kita kunci aja itu biar tidak bisa keluar. Jendelanya sudah ada, mungkin sudah 2-3 ini ya, sudah mungkin sudah cukup nyaman lah kelihatannya itu. Oke, mungkin itu saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu banyak kekurangannya, nanti untuk selanjutnya kita lepas liarkan ya, ada burung-burung yang sudah saya siapkan. Oke, mungkin itu saja dulu, ditunggu video berikutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.